kaji ke, awak play lah balik video tu. Senang kan zaman sekarang. Okay, so bagi yang masih lagi tak ingat tajuk ni, okay, cikgu bagi secara ni secara overall dulu apa yang kita belajar tentang tajuk satelit ni. Okay, mula-mula sekali kalau awak ingat dulu, cikgu ajar tentang jenis orbit. Okay, kemudian kita akan sentuh tentang satelit tu sendiri. Dan last sekali tajuk ni dia akan sentuh tentang GPS. Okay, teknologi GPS. Okay, macam mana kita gunakan satelit untuk teknologi GPS lah. Macam sekarang 3G semalam dalam berita dah tutup kan. Yang ada sekarang 4G. Lepas ni 5G je nanti. Itu pun sistem telekomunikasi yang gunakan satelit. Okay. Kemudian kita lihat kepada orbit tu sendiri apa maksudnya. Cikgu dah terangkan. Lepas tu kita belajar tentang altitude. Altitude iaitu ketinggian satelit. Lepas tu kan kita ada jenis-jenis dia lah. Kita ada HEO, orbit tinggi bumi, LEO, orbit rendah bumi, orbit geosegera, GSO apa semua ni. Yang ni adalah nama bagi dia punya kedudukan. Ha, kedudukan orbit tu sendiri. Sama ada dia bentuk macam mana. Okay. Ha, kan? Bentuk elips ataupun bentuk bulat. Kalau dia jauh, kita panggil dia HEO. Tapi kalau dia dekat dengan bumi, kita panggil dia HEO. Kalau dia dekat dengan bumi, kita panggil dia LEO. Kalau dia sederhana, ketinggian dia, jarak dia dengan bumi, kita panggil dia MEO. Ha, itulah. Ha, itu semua dia cikgu dah ajar dah ni. Cikgu recall je balik. Okay, bentuk orbit, kita ada bulat dan juga elips. Ha, so, cikgu pernah, itu pun cikgu dah tunjuk video. Kemudian bagi kedudukan yang elips kita ada apogee dan juga perigee. Okey, kedudukan apogee ni bila dia berada jauh dengan bumi kita panggil dia apogee. Kalau dia dekat dengan pusat bumi kita panggil dia perigee. Hanya untuk bentuk orbit bulat tak adalah apogee. Okey, pasal apa lagi kita belajar? Ha ni. Ini adalah hubungan antara ketinggian orbit dengan kelajuan dia lah. Kalau orbit tu apa jauh dengan bumi, okay. Kalau satelit tu berada jauh dengan bumi, dia tak berapa laju. Okay. Kelajuan dia semakin perlahan bila semakin jauh dengan bumi. Itu disebabkan oleh daya tarikan yang ada pada bumi lah. Okay. Daya tarikan graviti bumi. Kalau satelit tu duduk berhampiran sahaja dengan bumi, daya tarikan bumi macam kuat lagi kan nak tarik dia. Ha, jadi dia laju. Ha, okay. Itu hubung kait antara kedudukan ataupun ketinggian orbit dengan laju satelit. Okay. Apa lagi kita belajar? Okay. So cikgu tunjukkan hari itu secara keseluruhan. Cikgu dah play dah pun video ni menunjukkan bagaimana satelit tu mula-mula dilancarkan dekat bumi dan sampailah dia berfungsi dekat atas tu kan. Okay, so hari ni, hari ni kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. So, kita tahu kalau kita nak letakkan orbit satelit tu dekat luar, kita kena gunakan kenderaan pelancar ataupun roket lah sebenarnya. Okay, roket. Ha, ni adalah kenderaan pelancar. Okay, so bila dia terbuka ni, ni adalah satelit lah. Ha, ni adalah satelit. So, kenderaan pelancar ni kita lebih dikenali sebagai roket lah. Ha, kan, selalu cakap dia roket-roket. So, roket tu adalah sebenarnya kenderaan pelancar. Kita guna untuk menghantar satelit ke orbit luar lah. Okay, so apa maksud kenderaan pelancar? Dia terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Kalau awak tengok gambar ni kan, mana dia punya roketnya? Tu duduk kiri kanan dia tu. Okay, cikgu besarkan. Okay, so dia bergantung lah. Dia, kalau macam yang ni contohnya ada satu, dua, mungkin empat kot. Tiga ataupun dua je kot ni. Entah, tak nampak kat belakang dia. So yang ni adalah roket. So roket ni dia punya bahan pembakaran dia, dia guna bahan bakar. Apa eh? Cikgu pun lupa. Yang pastinya bukan petroleum, diesel apa semua tak lah.
apa dia guna ambil tanah ke apa. Ke apa kan cikgu cek balik eh. So dia punya tu dia perlukan roket lah. Sebab roket ni boleh boleh orang kata laju dia tu tinggi lah. Kenapa tak guna kapal terbang biasa? Kapal terbang dia ada limit dia kan. Dia tak boleh terbang apa ketinggian dia tu tak boleh melebihi ketinggian yang dia telah set lah. Contohnya kan kalau ni bumi, okay, dia ada beberapa ketinggian yang dah dihadkan. Contoh kalau kapal terbang, dia hanya sampai sini je. Ha, contoh. Ha, ni kapal terbang. Kalau heli, bawah sikit. Kalau gen-gen jet-jet pejuang Sukhoi apa semua yang Malaysia punya ada, jet-jet pejuang tentera apa semua kan. Ha, mungkin atas ni sikit. Ha. So, ni adalah lapisan atmosfera bumi lah. So, dia ada dia punya ketinggian dia. Okay. So kalau roket, ha, dia dia boleh melepasi ni semua ni ketinggian ni ha, sampailah dekat angkasa. Hanya roket sahaja sebab dia guna bahan bakar yang yang kuat lah. So dia dia hasilkan daya tujah yang kuat lah untuk untuk melepasi kawasan atmosfera bumi. Memang laju lah kan? Okay. Tu adalah roket. Roket yang duduk kiri kanan, yang kenderaan pelancar yang ni lah. Kenderaan pelancar. Yang kat tengah-tengah tu lah. Dalam kenderaan pelancar ni lah nanti ada satelit. Satelit duduk dalam ni. Okay, boleh. Okay, next. Okay, ini adalah cara menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Okay, cara dia. Okay, awak tengok eh. Okay. Yang pertama, pindah secara terus ke orbit. Okay, ni adalah tempat dia nak lancarkan roket. Contohnya dekat Rusia atau dekat China ke, kan? Korea Utara ke. So, bila dia lancarkan, okay, ni dia punya trajectory roket. Trajectory roket ni, dia memang dah setting lah dalam dia punya roket pengiraan dengan dia punya dekat pusat, dekat bumi ni, dia dah setting lah. Macam kita lah, kita pun kadang-kadang kita dah setting kan. Kita punya kapal terbang tu, altitude dia, magnitude dia berapa, arah dia mana, apa semua, semua dia orang dah setting lah secara auto. Sama juga dengan roket. So, ni adalah trajectory dia. Okay, dia terus masuk dalam orbit. Haa, ni adalah satelit. Jadi, pindah secara terus ke orbit. Ha, pindah secara terus masuk ke dalam orbit yang ditetapkan lah. Okay, yang kedua, orbit pindah Hohmann. Apa punya nama? Hohmann. So Hohmann ni apa beza dia? Dia awak tengok dia punya trajectory eh. Okay, awak tengok dia punya trajectory orbit tu lain sikit daripada pindah secara terus ni. Kalau yang pindah secara terus ni, okay, trajectory dia simple je. Daripada pelancar dekat bumi, dekat Rusia contohnya terus dia apa lancarkan nak masuk dalam orbit. Nah, senang je. Tapi kalau orbit pindah Hohmann, Hohmann ni, okey. Okey, awak tengok eh. Mana dia punya ni? Ni bumi, okey. Kemudian ni adalah orbit kecil, ni adalah orbit kecil. Kemudian awak ada orbit pindah Hohmann yang warna kuning. Dan last sekali kita ada pembakaran di apogee, iaitu orbit yang besar. So kalau macam ni, okay, bila apa, satelit tu dah keluar dekat angkasa ni, okay, dia akan pergi ke kawasan pembakaran dia kat sini. Dia terlepas dekat sini, kemudian dia tercabut lah dia punya kiri kanan tu kan. So dia masuk dekat sini satelit tu. Bila satelit ini dia masuk dalam orbit. Tapi orbit ini kita panggil orbit pindah Hohmann. So daripada orbit pindah Hohmann ni nanti akan berlaku satu lagi pembakaran dekat sini. Kemudian barulah dia akan dilepaskan dalam dia punya orbit. Jadi bila awak tengok orbit pindah Hohmann ni, dia ada dua pembakaran lah. Pertama pembakaran di perigi, yang kedua pembakaran di apogee. Apogee tu bila dia jauh daripada bumi, kita panggil dia apogee. Yang perigi ni dia duduk dekat dengan bumi. So kita panggil dia perigi. Okay. Dia ada dua kali pembakaran, kemudian baru dia masuk orbit dia. Orbit besar. Macam lambat sikit lah. Okay, kalau yang ni, biasanya kalau orbit pindah secara terus masuk dalam orbit ni, melibatkan satelit yang dekat je lah dengan bumi. Kalau yang ni, dia pindah secara Hohmann ni, satelit tu duduk berada jauh sikit lah dengan bumi.
kaedah eh. Ini adalah cara menghantar kenderaan pelancar roket itu, pelancar satelit itu ke dalam orbit. Macam mana kita nak masukkan dia dalam jalan dia, nak masukkan dia dalam highway dia, landasan dia. Ha, itu cara dia lah. Okay. Okay, ini adalah kenderaan pelancar, ada dua jenis. Okay. Kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja, kita panggil dia Expendable Launch Vehicle, ELV. Okay, sekali je kita guna. Kenderaan pelancar guna semula, kita boleh guna banyak kali, kita panggil dia kenderaan pelancar guna semula, Reusable Launch Vehicle, RLV. Okay, ni nama je lah eh, nama kenderaan pelancar. Eh, ada kenderaan pelancar yang kita boleh guna sekali je. Lepas tu bila kita dah guna sekali, bila dia duduk dekat kawasan angkasa tu, dia akan meletup dan dia akan hancur lah. Dia akan terbakar lah dekat zone kan. Okay, ni kita punya bumi, nak kena faham sifat dia eh. Okay, ni kita punya bumi. Lepas tu kan, sini adalah lapisan atmosfera kan. Ini adalah lapisan atmosfera. Okay, lapisan atmosfera ni, apabila ada benda asing masuk dalam lapisan atmosfera bumi, dia punya kelajuan dia tu berbeza kan. So, dia akan dibakar. Dibakar oleh atmosfera bumi. Dia terbakar lah orang kata. Sebab tu lah kalau macam meteoroid ke asteroid ke yang jatuh ke bumi, dia bukan jatuh dalam saiz yang besar gelebok tu, tak. Sebenarnya dah berapa kali terbakar dia nak boleh ke sampai ke permukaan bumi tu. Tuhan lindung macam tu lah. Okay. Jadi kenderaan pelancar yang sekali guna ni, ELV, Expendable Launch Vehicle ni, dah kita dah guna biasa. Tapi kita ada yang kedua pula, pelancar semula, guna semula, Reusable Launch. Yang ni kita boleh guna banyak kali. Okay, kita boleh guna bila dah lancarkan sekali, dia terkekal kat bawah ni. Nanti kita akan guna lagi untuk ni. Kalau tengok yang ni, dia punya kepala dia je yang akan dilancarkan. Dia punya badan dia stay kat bawah. Okay, dia tak naik sekali semualah, tak. Dia hanya naikkan kapsul yang ada satelit ni sahaja. Ni untuk RLV, okay? Reusable Launch Vehicle. Kalau yang gambar yang pertama ni, yang pertama tu tadi cikgu tunjuk tu, dalam video pun cikgu tunjuk, yang tu adalah RLV eh. RLV. Cikgu punya whiteboard ni terkeluar pula dah. Sekejap eh. Okay, tak apa, cikgu tunjuk dalam satu lagi. Mana cikgu punya ni. Okay, cikgu share yang lain eh. Cikgu share PowerPoint lah. Okay, so kebiasaannya kalau macam negara-negara yang kaya, yang maju, dia lebih suka guna RLV tau, reusable. Dia jarang, dia bukan dia tak suka, dia macam lebih kepada bajet lah kan, bajet sesebuah negara tu. Okay, RLV lebih ni lah, lebih jimat lah orang kata. Sebab dia boleh guna banyak kali. Okay. Sekejap eh. Cikgu ada ni sekejap. Okay, ni eh. Oleh NASA lah. NASA ni berada dekat US kan. Okay, ni adalah pelancaran ELV dan RLV oleh NASA. Okay, so kalau awak tengok RLV, reusable ni, dia menggunakan kapal terbang jet ni. Dia guna jet lah. So, tapi dia punya tapak pelancar tu masih lagi ada dekat bawah. Okay. Yang kalau ELV tu, dia punya tapak pelancar tu pergi sekali. Sebab dia bawa sekali dengan roket dia lah. Okay, ni dia punya kenderaan pelancar.
Okay, kemudian bila dia dah lancarkan roket tu, dia mesti ada satu tempat yang dia nak pergi kan. So tempat tu biasanya kita panggil stesen angkasa lepas lah. Stesen angkasa antarabangsa. Yang Dr. Sheikh Muzaffar apa semua yang geng-geng cikgu pernah cerita dulu tu, dia pergi dekat sini lah. Kita panggil dia ISS. Okay, stesen terbang ataupun stesen angkasa antarabangsa. Okay. Stesen angkasa antarabangsa merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA daripada Amerika Syarikat, Roscosmos daripada Rusia, JAXA daripada Jepun, ESA daripada Eropah dan CSA daripada Kanada. So dia adalah kerjasama pembinaan dia daripada 5 buah negara. Amerika Syarikat, Jepun, Rusia, Eropah dan juga Kanada. Mana Malaysia? Tak ada. Kita hanya hantar seorang angkasawan lah orang kata buat syarat kan. Dr. Sheikh Muzaffar Shukur Al-Masri bin Sheikh Mustafa adalah rakyat Malaysia yang pertama sampai di ISS dan dikenali sebagai angkasawan Malaysia. The only one. Okay, lepas ni kalau awak nak bercerita jadi angkasawan, cubalah. Cubalah belajar rajin-rajin. Cuba mohon. Sebenarnya sesiapa saja boleh ni. Kalau awak kaya kan orang kaya. Saya orang kaya Rusia. Saya nak bercuti di ISS. Boleh, tak ada masalah. Tapi bagilah duit. Bagi je duit banyak-banyak. Boleh je. Angkasawan ni bawa awak pergi ke ISS. Ada hari tu dibawa monyet pergi. Saja nak tahu macam mana monyet boleh hidup ke tak kat sana. Dia bawa je lah monyet pergi sana. So monyet tu dah jadi monyet pertama yang pergi ke angkasa lepas. Cumanya kena bayar mahal lah kan. Kerajaan Malaysia pun bayar mahal jugalah hari tu. Tapi dia ada beberapa siri ujian lah untuk melayakkan dia pergi ke sana. Macam Datuk Sheikh Muzaffar ni, Dr. Sheikh Muzaffar ni, dia pergi bukan untuk bercuti lah kan. Dia pergi untuk jalankan beberapa kajian saintifik lah. Okay? Dia buat eksperimen apa semualah. Sebab dia sendiri pun adalah merupakan seorang doktor kan, doktor saintis. So dia pergi untuk buat beberapa kajian. Yang pergi sana pun semua buat kajian. Bukannya pergi melancong. Yang cikgu cakap tadi, kalau awak nak pergi melancong, boleh kalau duit berkepuk-kepuk. Tak ada nak buat apa duit tu. Boleh. Okay, so di dalam keadaan, di dalam ISS tu, okay, memang dia tak ada graviti lah kan. Bukannya macam kat bumi. Keadaan sifar graviti adalah keadaan di mana tiada kesan ketara daya graviti. Okay, memang tidak ada graviti. Contohnya keadaan dalam aktiviti terjun udara, dalaman indoor skydiving, peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Tapi kan sebelum diorang pergi ISS tu, macam Dr. Sheikh Muzaffar hari tu, dia pergi berlatih dululah dekat Rusia. Okay? Dia berlatih dulu. So dekat Rusia ni dia ada pusat latihan, macam ada terowong yang dia bina, terowong tu sifar graviti lah, tak ada daya graviti. Dia buat test dululah sebab dia nak suruh badan kita ni, fisiologi dan morfologi badan kita ni sesuai dengan keadaan yang tak ada graviti. Dr. Sheikh Muzaffar juga masa tu dia pergi masa bulan puasa kan. Masa tu dia pergi bulan puasa dan memang dia berpuasa pun kat sana. Dia puasa tambah dengan sambut hari raya kat sana. Okay. Awak bolehlah cek Google lah, awak tengoklah maklumat berkenaan dengan pengalaman dia pergi ke sana. Banyaklah dalam YouTube. Okay. Jadi dalam apa sesi angkasa ni, sifar graviti. Di keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya tetapi pada arah yang bertentangan. Okay, so kalau kita biasa, okay, daya graviti bumi akan tarik kita. Kan? So bersama-sama dengan kita punya berat badan lah. Okay. Apa yang berlaku dekat diorang ni, daya tujahan dekat atas ni, ni adalah daya tujahan. Adalah bersamaan dengan berat diorang. So bila daya tujah dengan berat dia sama, so dia akan dapat kosong lah. Sini positif, sini negatif. So dia akan dapat kosong. So keadaan sifar graviti. Fizik sikit lah. Okay. Kaedah menjejaki stesen angkasa. Okay. Sekarang ni kita faham ISS ni dia berada di luar bumi. Ni bumi kat bawah kan. Jadi macam mana kita nak jejak dia? Kan takut hilang pula kan. Kan tak jumpa pula macam dalam laut tu. Mana entah pergi kapalnya. So cara dia kita nak kesan dia,
adalah dengan dia akan hantar maklumat dekat pusat kawalan dekat bumi lah. Okay, maklumat apa? Maklumat tentang berapa kali dia orbit bumi. Okay, kekerapan ISS mengorbit dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju. Jadi ni bumi. Okay, ISS ni sendiri dia pun orbit bumi. Dia pun kelilingi bumi juga. Ha, dia bukannya duduk setempat je tak bergerak. Ha, bukan gitu. So dia sendiri pun akan mengorbit bumi. Ha, dalam sehari itu berapa kali? Katakanlah dalam sehari itu 2 kali dia orbit. Ha, so data tu semua akan dapat dikesan melalui pusat kawalan. Pusat kawalan yang berada di bumi lah. Kalau kat Rusia, kat Rusia lah. Dekat China, dekat Jepun, Jepun lah tadi kan. Ha, macam tu. Okay. Okay, seterusnya, itu adalah kaedah menjejaki stesi angkasa. Stesi angkasa tu ISS tadilah. Okay. So dia boleh, dia sendiri pun mengorbit bumi. Sebab itulah masa hari tu kan Dr. Syekh Muzaffar tu cerita, dia duduk dalam ni, dia memang boleh nampak Mekah tu kat mana. Bila waktu malam kan, kawasan yang paling terang tu adalah memang kawasan Mekah. Sebab Mekah ni memang orang takkan berhenti dekat Mekah kan. Sentiasa ada orang. Jadi dia duduk kat atas ni, dia memang boleh nampak lah keadaan permukaan bumi tu macam mana. Ha, okay, hebat kan. Kalau macam hari tu kan, masa kita tengah PKP tu kan, semua dalam orang dekat dunia ni semua berhenti kan dia punya aktiviti, macam kurang kurang orang pun tak pergi kerja apa semua kan. So dia orang semua yang dekat ISS ni boleh nampak masa tu bumi ni nampak segar je, nampak fresh. Dia punya ozone layer pun biru je, menunjukkan pencemaran telah berkurang disebabkan oleh COVID tu sendiri, ramai orang berkurung dalam rumah. Ha, okay. So geng-geng angkasawan yang duduk dalam ISS ni memang boleh monitor lah keadaan bumi macam mana, sebab dia kerja dia di keliling bumi lah. Ha, dia kelilingi bumi, sambil-sambil tu dia buat kajian dia lah. Okay, best kan? Okay, seterusnya, kesan perkembangan pesat. Okay, tapi masalahnya sekarang, bila dah terlampau banyak satelit yang dihantar dekat bumi, dekat luar tu, dia menyebabkan pencemaran jugalah. Macam macam manusia kan. Bila pergi kat kawasan tempat tu, bila tak ramai orang kat tempat tu, tak kotor tempatnya. Tapi bila manusia dah ramai, mulalah buang sampah. Jadi samalah. Okay, so awak tengok bahan bos ataupun kita panggil dia space junk. Space junk yang semakin bertambah, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okay, kalau tengok bumi ni kan kesian, ha, penuh ni, putih-putih semua ni. Ni semua space junk ni. Ni semua adalah buangan sisa satelit. Ha, satelit ke, roket ke yang dah tak guna kan. Diorang mana nak kan, nak buat macam mana, biar je lah kat luar tu. Jadi dekat bumi tu sendiri dah banyak bahan buangan dan angkasa lepas disebabkan oleh peningkatan kajian-kajian dan penyelidikan yang dilakukan manusia. Okay, so bahan buangan di angkasa lepas ni semakin bertambah lah daripada sehari ke sehari, yang terdiri daripada bahagian satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, yang tadi kan, yang pelancar roket tadi tu, serpihan satelit yang ada pelanggaran antara satelit pun ya, roket yang habis dibakar dan banyak lagi. Ha, okay, cuba awak bayangkanlah. So dekat luar angkasa pun dah tercemar dengan serpihan-serpihan roket, satelit yang berlanggar sesama dia. Lepas tu ada satelit yang tak berfungsi pun dia biar je dekat luar. Ha, menyebabkan berlakunya pencemaran di angkasa lepas lah. Ha, dia terutamanya dekat dengan bumi, atmosfera yang dekat dengan satelit, dengan planet bumi lah. Bukannya Zuhal, Mushtari tu kita tak kisah lah kat dekat bumi. Ha, macam itulah keadaannya. Okay, berlaku space junk, bahan buangan angkasa lepas. Sebab dia, benda-benda ni semua dia tak hapus tau. Dia tak boleh dibakar. Nak bakar macam mana kan? Takkan kita nak ambil balik, kita nak longgokkan balik dekat bumi. Biar je lah kat atas. Ha, macam tu.
Okay. Bahan buangan ni semakin lama semakin bertambah tau. Okay. So NASA dia buat kajian 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit yang rendah merupakan bahan buangan angkasa lepas. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran sesama satelit tu. Okay. Katakanlah ada satelit yang berfungsi. Okay, satelit Celcom kat sini. Kan dia ataupun telekomunikasi ni satelit Astro contohnya. Okay, ni adalah space junk. Ni space junk ni, sampah ni. So, semakin banyak space junk, semakin banyaklah chances dia untuk berlanggar kan sesama dia ataupun sesama dengan satelit yang dah berfungsi. Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca GOES lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Okay. So macam yang ni, dia bagi contoh satelit cuaca. Okay, dia pun terpaksa ubah laluan dia. So bila dia lalu sini, ada space junk. Dia pun terpaksa pusing sikit. Okay, adjust dia punya laluan dia. So macam mana dia adjust laluan dia tu? Melalui pusat kawalan lah. Okay, pusat kawalan dia. Mungkin berada di ISS ataupun berada di bumi. So hari ni tajuk kita tentang angkasa lepas. Menerawang lah sikit. Okay, so sebelum cikgu masuk GPS, cikgu tunjuk dulu apa yang kita akan belajar. So dalam GPS ni kita tahu dia memberi maklumat tentang lokasi kan. Awak guna Google Map lah, apalah, guna Waze lah semua tu kan. Ni lah sebenarnya GPS. So dia adalah kawalan yang kita guna melalui handphone kita je, melalui internet lah. Okay, apa lagi? Kawalan, segmen angkasa, segmen pengguna. Kitalah penggunanya. Okay, contoh koordinat GPS, kegunaan GPS, Google Map dan Waze. Lepas tu ada peta ni kan. Ni semua adalah image yang diambil oleh satelit lah. Kalau tak, manalah kita nak tahu pergi ke atas tu macam mana kan. Kalau dulu-dulu susah nak buat peta, tak ada satelit. Sekarang mudahlah dia yang tolong ambilkan gambar kita daripada atas. Okay, itu sahaja untuk GPS. Sambunglah. Now next class. Okay, ada soalan nak tanya?